masak satu paling senang, yang paling sedap punya, yaitu nasi goreng ya petai nanas ya. Tengok arti ini. Masak siap ni, tengok. Wow, memang senang masak kan? Tengok sedap kan? Jadi senang saja. Nanti Aunty tunjukkan cara-cara macam mana nak masak ya. Ada pakai udang besar ini ya. Kalau tak ada udang besar, udang kecil pun boleh ya. Aunty kupas dia. Jadi buang kepala dia ni. Ini buang kulit dia. Seterusnya Aunty buang ini. Jadi Aunty potong dia punya ni ya. Nampak tak dia ada ini, Aunty buang ya. Macam ni buangkan dia ya. Senang je, tarik saja ya. Dia kan satu mangkuk ya, ini nasi putih ya. Jadi Aunty pakai satu mangkuk ni. Lepas tu Aunty ada pakai udang besar, lebih kurang 10 ekor ni. 2 biji telur ayam. Petai ni, Aunty pakai petai ni banyak sikit ya. Suka hati masing-masing nak pakai petai berapa banyak ya, nak tambah. Okey. Aunty pakai halia 1 ketul kecil, cili api 2, bawang besar 1 ya. Ini bawang kecil Aunty pakai 5-6 bulas, bawang putih 5 bulas. Ini daun bawang sup ya. Ini sebiji nanas ya. Aunty potong nanas macam ni ya. Cantik kan? Lepas tu Aunty beritahu Aunty akan ambil isi dia ya. Macam ni potong. Pisau kecil potong macam ni ke dalam. Korekkan dia, keluarkan ya. Nampak tak Aunty potong macam ni? Macam ni ya, Aunty potong ya. Belah ini pun boleh juga ya, buat masak ya. Potong ni nanas, tadi kita potong benda ni. Kita ambil isi dia, kan dia ada batang keras. Kita tak nak, potong dia keluar ya. Macam ni potong ya. Jadi kita potong lah kecil-kecil ya. Macam ni. Aunty pecahkan 2 biji telur ya. Dalam ada 2 lah ni. Sebuah minyak sikit dulu ya. Masukkan udang dulu ya. Nanti kacau dia. Bagi dia masak sekejap ya. Sudah masak siap ni. Nanti ambil ya. Goreng udang ni minyak ya, kita boleh guna ya. Aunty bagi tahu, Aunty nak kasih dia wangi dulu. Aunty letak ni dulu. Ini ya, bawang putih, bawang kecil. Ini dia, kacau dia ya. Biar dia sampai naik wangi kuning sikit ya. Kalau bawang ni letak banyak macam ni, manis ya. Telur ni kita pukul dia. Dah siap ni. Kita tuang kat dalam macam ni ya. Senang saja. Kita letak nasi ya. Biji nampak tak? Kita masak petai ya. Aunty ada bagi tahu petai, tengok. Kalau seorang dia nak suka banyak petai ke, suka petai pun boleh ya. Aunty letak macam ni. Bubur nanas ya. Nanas yang tadi kita potong. Okay, ya. Kita sekejap macam ni. Aunty nak bagi tahu ya. Aunty ada masuk sos ikan ya. Sos ikan ya. Aunty masuk kisah ikan. Dia memang sedap ya. Masukkan dada putih sikit. Dada putih wangi ya ni. Yang ni Aunty masuk sos pati ayam sikit ya. Sos pati ayam sikit. Ialah macam dia punya sos pati ayam ya. Barang bubur agak-agak ya. Jangan masin sangat ya. Aunty masuk ke ni. Kacau dia. Wangi kan? Tengok macam ni. Aunty masukkan cili api.
Wow, petai mau nanas semua dia, Syum. Wow, macam ni. Haa, kocek-kocek sikit. Siap macam ni. Haa, senang saja kan? Masak siap ni ya. Nasi goreng petai nanas ya. Tengok, wow. Tengok senang je kan tadi aunty masak kan. Cara aunty memang masak ni simple sahaja ya. Jadi kalau sedap boleh like aunty and subscribe aunty ya. Terima kasih. Selamat bercuba. Jangan lupa ya, tekankan loceng. Setiap kali video baru bolehlah tengok.